Halo, balik lagi sama gua. Sekarang gua nggak pakai kolor lagi ya. Dibeliin topeng sama teman-teman gua. Katanya ya biar nggak pakai kolor lagi. Kolor tetap dibawa orang pakai. Sekarang gua ada satu efek lagi yang baru. Nggak baru sih, ini mah distorsi kayak biasa, lebih ke fuzz suaranya. Satu knob langsung atur volume dan gainnya, biar nggak ribet gitu ya. Tapi ditambahin sama ini kill switch. Kill switch ini ada yang ngomong starter, ada yang ngomong kill switch, ada yang ngomong apalah buat. Tapi fungsi sama, itu untuk matiin sinyal sinyal dari gitar ke ampli. Jadi benar-benar mati, bukan kayak noise gate. Noise gate itu buat ngilangin noise-nya. Kalau ini benar-benar mati. Jadi kayak ya kayak dicabut aja jack-nya gitu ya. Atau kayak amplinya dimatiin, kayak volumenya dikecilin, bukan dikecilin, dimatiin. Dan ini switchnya itu khusus, jadi bukan seperti pedal yang dipencet itu kayak pedal-pedal biasa kayak distorsiin kan gitu ya, mati hidup gitu ya. Kalau ini enggak, ini namanya sih SPST kalau nggak salah, nama switch kayak gini nih. Jadi dia tuh membal-membal gitu, balik lagi kayak kayak wah lah, kayak pedal wah gitu gitu. Fungsinya buat matiin, banyak sih aplikasinya. Lo bisa pakai jadi kayak tremolo manual, lo bisa pakai buat kayak suara bergetar. Apa yang bergetar tuh? Kita coba aja ya. Jadi ini distorsi ya teman-teman, udah pada tahu lah ya suaranya ya, distorsi kayak gimana. Mati, pas bunyi lagi, mati lagi ya. Tapi otomatis napasnya gitar makin lama makin habis gitu ya. Jadi pinter-pinter gunainnya ya, buat bergetar, buat kayak tremolo manual, buat jadi suara ngayun. Nanti kan ada di kaki nih switch ginian, jadi biar lebih gampang lagi makanya ini sih gue pakai tangan biar contoh demo gitu ya. Bisa digabungin juga sama pedal lain tentu ya, tinggal dirangkai aja pakai jack pendek. Buat ke delay seru kali ya, delay asik tuh, karena delay sendiri mengulang-ulang tapi dimatiin pakai kill switch. Nah itu teman-teman bisa coba sendiri lah ya, atau beli pedal gue gitu. Karena emang khusus buat matiin dan emang gak selalu mati, jadi emang ini kita pakai SPST lain gitu ya switchnya, dengan yang sebelahnya itu yang buat nyala hidup, buat on off. Ya akan rusak juga sih ini gitu-gitu, emang fungsinya kayak gitu. Fungsinya gue sebutnya kill switch aja, mungkin ada yang lebih setuju starter atau apapun itu, yang penting fungsinya teman-teman udah pada tahu. Kill switch bisa dirangkai juga sama efek yang lain ya, tapi umumnya sama distortion. Makasih udah nonton.